ini kita akan mengunjungi SDN 1 Cipanas. Nah, Sobat Cireks, tahu nggak sih kalau SDN 1 Cipanas ini telah menjadi cagar budaya yang dimiliki pemerintah Kabupaten Cianjur. Berdiri sejak tahun 1911. Nah, SDN 1 Cipanas ini mampu loh mempertahankan eksistensinya, terutama dalam prestasi akademik. Prestasinya mulai tingkat kecamatan hingga nasional loh. Simak yuk penjelasan guru SDN 1 Cipanas yang satu ini, Sob. Alhamdulillah kita bisa berbicara di kecamatan, juga berbicara di kabupaten, juga kita bisa berbicara di sekolah. Sebagai unggulan lah, pada tahun 2000-an, alhamdulillah kita nyampe juga ke tingkat provinsi. Ini kita tidak sampai ke tingkat nasional. Kalah sama kabupaten yang lain. Ya sebetulnya kita juga sih semua lomba-lomba yang diselenggarakan oleh tingkat kecamatan kita mengikuti semua. Hanya biasa kan ada mungkin ada kalau udah biasa ya kita ada juara, kita ada kalahnya gitu. Ya alhamdulillah kita ikut berpartisipasi. Tapi kan tiap tahun ada kecamatan mengadakan berbagai lomba. Tak hanya para siswanya yang mampu berprestasi, guru di SDN 1 Cipanas juga ternyata memiliki banyak prestasi yang membanggakan juga loh. Selain siswa yang berprestasi, alhamdulillah sih guru-guru juga termasuk prestasi juga ya, gitu ya. Di antaranya lomba mengajar, kemudian lomba di bidang seni, buku, tawi, solo, kemudian bidang olahraga juga, terutama bidang bulu tangkis, voli. Alhamdulillah, guru-guru berbicara lagi di kecamatan. Sampai ketemu lagi di episode Ekspresi Junior selanjutnya ya, Sobat Cireks. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info-info terbaru dari cianjurexpress.net.